Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Oke guys, game Battle Royale sekarang atau game Battleground Survival sekarang lagi populer-populernya gitu. Nah, untuk Battle Royale atau Battleground Survival di mobile, yang rajanya di Indonesia itu ada PUBG Mobile dan Free Fire. Nah, rasanya kedua game ini sulit banget untuk dikalahkan, guys. Nah, kalau ada game Battle Royale atau Battleground Survival baru yang akan muncul, mau mengalahkan mereka berdua ini harus unik banget dan harus bagus banget, guys. Nah, untuk video kali ini saya akan share kepada kalian yang menurut saya game Battleground Survival atau game Battle Royale mobile Android terbaik, guys. Soalnya ini unik, beda daripada yang lain, grafisnya keren, gameplaynya keren, guys. Dan menurut saya sebenarnya kalau game ini memang dipublikasikan baik-baik, game ini bisa bersaing dengan PUBG Mobile dan Free Fire. Kalau mau jujur, saya rasa seperti itu, guys. Karena memang game ini unik banget, guys, gameplaynya. Lain daripada yang lain. Jadi, cocok banget untuk bersaing dengan PUBG Mobile dan Free Fire. Game apa itu? Langsung aja kita ke gamenya. Oke, guys. Gamenya adalah Super Mecha Champions. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah main. Kalian komen aja kalau kalian sudah main. Tapi buat kalian yang belum main, kalian wajib lihat gameplay dari game ini. Kenapa saya bilang ini game terbaik lah? Di game Battle Royale terbaik di 2019, saingan berat Free Fire sama PUBG Mobile seharusnya kalau mereka promosikan gamenya baik-baik gitu, oke? Unik banget pokoknya game ini, oke kita langsung review aja. Oke, kalian disuruh pilih cewek sama cowok, kita pilih cewek ya, cewek dong. Oke, player name-nya itu aja, confirm. Rookie Player Arena Master SMC Unique Champion. Kita coba Rookie Player aja, biar dikasih tutorial. Newbie Pass, Rookie Player. Oke, guys, sebenarnya game ini saya sudah sempat review bulan lalu atau 2 bulan lalu, cuman waktu itu masih versi beta. Nah, sekarang udah tersedia di Play Store, kalian udah bisa download. Nah, sekarang alasan kenapa saya bilang game ini adalah game Battle Royale mobile terbaik di 2019, karena kalian lihatlah sendiri ya. Oke, grafisnya anime style, tapi bagus. Bentar, kita lihat settingannya. Untuk grafisnya masih bisa Super MHD. Oke, shadow, oke. Edge. Anti-aliasing high. Oke. Nah. Oke, ini untuk kontrolernya. Kontrolernya sama dengan game-game Battle Royale pada umumnya ya. Oke, tapi kalian akan melihat keunikannya sebentar lagi. Oke, ini sama. Kalian mungkin berpikir lah, lalu spesialnya apa? Bentar, guys. Sabar ya, kalian tunggu aja dulu. Oke, ini sniper. Oke, kontrolernya masih sama. Biasanya ini juga bisa di custom ya. Ini healnya. Sabar ya, kalian harus sabar, guys. Nah, ini guys, keunikannya di sini. Kita bisa panggil robot dong, gila. Selain kita battle, saling nembak, kita juga bisa battle pakai robot, guys. Coba kalian lihat. Ini apa? Dibunuh kah ini? Oh iya dong. Oke. Kemudian setiap mecha atau setiap robot ada spesialnya sendiri. Coba kalian lihat, guys. Nah, ini menurut gua unik, guys, karena di PC pun belum ada yang seperti ini gitu. Battle Royale dikombinasikan dengan naik mobil lagi, naik robot seperti ini, guys. Jadi ini menurut saya original ya dari NetEase gitu. Atau kalau mungkin di PC udah ada atau di PS4 udah ada, kalian komen aja ya. Mungkin saya yang salah gitu, apakah di PC mungkin udah ada. Tapi sepengetahuan saya sih nggak ada ya. Oke, karena ini sudah rilis global, sudah banyak keuntungan ya. Kalau misalnya dulu saya review kan masih CBT. Jadi belum ada yang kayak gini, guys. Jadi buruan kalian main. Pokoknya ini keren banget. Oke, nah ini kita udah mau battle, guys. Nah, coba lihat. Cara peluncurannya aja beda, guys. Coba kalian lihat. Cara peluncurannya aja beda. Nah, kalau kalian dengar tadi suaranya itu Jepang. Kalian di awal bisa pilih pakai suara Jepang atau pakai suara bahasa Inggris. Tapi saya pilih Jepang dong, karena ini anime style. Kita pilih kita turun di mana kayaknya, guys. Coba lihat. Kita ini pilih kita turun di mana. Oke, kita pilih situ aja. Go. Oke. Nah, ini unik banget, guys. Gameplaynya unik. Kalau untuk kontrolernya sama lah.
Tapi gameplaynya itu yang menurut gue unik banget. Nah, makanya saya bilang ini game Battle Royale terbaik lah di 2019 untuk mobile, guys. Karena keunikannya itu. Tapi bukan cuma sekedar unik. Grafisnya ya udah nggak usah ditanya ya. Kalau NetEase buat game, biasanya grafisnya memang bagus, guys. Oke. Nah, seperti Fortnite kan. Fortnite waktu keluar pertama populer karena memang mereka beda gitu. Mereka nyusun konsep yang beda. Sama kayak ini, guys. Oke. Oke, guys, di awal kita belum bisa summon ini ya. Coba lihat kan, ini robotnya kita ada 2. Oh, ada 3. Kita belum bisa, masih loading, guys. Coba kalian lihat, 7%. Jadi di awal kita memang harus orang kita sendiri yang ini. Oke. Yang kita harus berjuang gitu, pakai orang kita. Kita belum bisa berjuang pakai robot. Oke, apakah mobil ini bisa dibawa? Oke, nggak bisa. Oke, ini apa ini? Peluru kah? Oh iya. Jadi kita perlu juga ya looting. Looting di sini sebelum kita dapat robot gitu. Kecuali kalau kita udah dapat robot. Sekalipun kita udah dapat robot kan, robot ada masanya dia hancur gitu. Oke, gua pakai auto looting ya di sini. Oke, step ya. Bunyi step. Itu kan enemy ahead, get ready. Oke, itu dia. Musuhnya. Tapi masih bot ya. Ya wajar lah kalau di awal masih dikasih bot. Untuk recoil senjatanya lumayan berat, guys. Recoil senjatanya. Oke, kita coba ke tanda itu, guys. Oh, itu. Recoilnya. Oh, dia kalau mati kayak apa ya? Creative destruction, guys. Oke, kita aktif AN aja auto loot. Oke. Matinya kayak creative destruction. Nah, sana sudah ada robot, guys. Sana udah ada robot. Oh, robot laba-laba. Sedangkan kita belum. Itu orang atau gimana ya? Oh. Itu kan orang atau gimana yang sana? Coba lihat, kalian lihat ya, dia datang. Oh, rip aim. Sakit banget. Nah. Itu di sini ada kayak supply kan? Tapi ada robot gini, coba lihat. Apakah kita bisa ambil atau gimana? Airdrop. Oke, airdrop kita buka. Ada isi apa? Oke, ini apakah berguna atau enggak? Gue belum terlalu tahu. Dan ini apakah musuh atau? Oh enggak, ini kayaknya robot yang ngebawa airdrop itu ya. Bisa ditembak gak sih ini? Oh bisa, guys. Bisa ditembak. Itu kan hancur. Oh iya, bisa ditembak, tapi itu kayak AI gitu. Bentar, mana yang tembak ini gua? Mana yang tembakin gua? Kok nggak kelihatan? Oke, bodo amat ya. Kita ambil aja gun shield. Dari mana sih ini yang nembak? Oke, sana ternyata. Masih bot dong. Apakah ada yang berguna? Oke, sekarang kita pakai robotnya, guys. Kelamaan, kita pakai yang ini aja. Ya. Oh, belum bisa? Ini berarti. Oh, nggak bisa, guys. Harus di sini. Mungkin kehalang tadi ya. Oke, panggil. Nah, itu kan. Nggak bisa kehalang, guys. Oke, ini ya. Nah, ini mantap. Robotnya, coba lihat. Wih, oh my god. Gila, ini keren banget, guys. Wow. Bentar, guys. Battle robot dong. Oke. Mana robotnya mana? Minna
gila ini. Banyak banget guys robot ini. Bentar, jujur aja untuk kontrolernya gue masih agak kaku guys. Wow, coba naik, naik sedikit. Gila battle-nya guys, coba kalian lihat. Kompleks banget, game Android mana yang battle-nya kompleks kayak gini guys. Gila, ini susah banget nih robot. Kok gak berkurang darahnya sih komplek? Dia nangkis ya? Let's. Matilah. Mati lah lu. Woi, mati lah. Woi, ditinggal dikit. Baru mati, guys. Gila lama banget matinya. Oke, habis dari robot, apakah kita bisa turun? Bisa turun enggak sih? Mecha repairing. Oke, robotnya bisa ngeheal gitu, guys. Mecha repairing. Oke. Bentar, kita nggak bisa turun kah? Nah, sana itu orang biasa yang nyerang kita, guys. Kalau orang biasa gampang banget sih seharusnya dibunuh ya. Nantangin ya. Oke, guys, kalau robot gini kayaknya kita bisa switch. Ternyata tekan yang ini, guys. Bukan? Nah, balik lagi ke orang. Tapi ada cooldown lagi, baru kita bisa switch lagi ke robotnya. Gitu kan? Tapi kita kayaknya udah gak bisa, apa ya? Udah gak bisa ganti robot gitu. Kalau kita udah pilih satu robot, ya kita harus pakai yang itu. Kita udah gak ada pilihan ganti robot di sini. Oke, ini orang-orang nggak pakai robot aja gitu, mati. Itu udah mau mati ya guys, harusnya sih. Nah, ngapain dia di luar zona sakit bro? Oke, nice. Oke, udah kan, habis kan? Chicken kan seharusnya. Oke guys, entah kenapa bug atau gimana, musuhnya udah habis. Tapi belum menang juga, nggak tahu ini bug atau jaringan gua. Pokoknya gameplaynya nggak seperti itu, kalian udah lihat betapa bagusnya game ini. Kalau memang kita mau jujur, ini salah satu game Battle Royale terbaik di 2019. Soalnya unik dan keren banget guys. Oke, jika kalian suka dengan game ini dan video ini, silahkan like. Komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.